Warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini adalah speaker Karman ya. Saya akan tes suaranya dengan menggunakan power ampli monoblock untuk mobil. Ini kalau di rumah bisa, di mobil ya memang untuk mobil ya. Kalau mau diputar di rumah nanti kita menggunakan adaptor ya. Kalau mau diputar di mobil langsung aki. Nah, ini saya akan tes suaranya ya. Ini harganya cuman berapa ya? Kalau yang merek ini Karman ini cuman 200.000 ya. 200.000 dapat ini 12 in. Ya suaranya ya kita nanti akan dengarkan. Karena ini versi murah-murahan ya, jadinya ya yang penting bersih suaranya ya. Kita pasang dulu di box speakernya. Kalau saya ini nanti akan dipasang di mobil, tapi saya mau tes di dalam rumah dulu menggunakan box bikinan saya ini, box 12 in masih belepotan kayak gitu dengan dempulnya. Oke, sudah terpasang ini kabelnya dari ampli monobloknya. Kita lanjut cek suara. Oke, guys, ini adalah suara dari musiknya. Ini cek sound ya. Ini cek sound, ini subwoofernya belum dimainkan. Intinya ini tuh apa ya? Intinya ini untuk suaranya masih suara speaker biasa ya, woofer biasa, bukan ngesub ya. Karena di sini ada pengaturannya, guys. Di sini ada pengaturan ini LPF ini ya, ini kalau digeser ke sini menjadi mid low, kalau geser ke sini menjadi sub low. Nah, ini khusus bass. Kalau digeser yang paling sini ini suara biasa ya, netral, suara netral umum ya. Begitulah kira-kira. Mari kita cek sound dengan suara musik pakai organ ya. Oke, tunggu sebentar guys. Nah, kita cek sound ya. Oke, cek sound, kita cek sound. Nih suaranya nih, resik. Coba kalau kita diambil khusus bassnya saja ya. Nah nih khusus bass ini masih mid low, volume menaikkan. Ya ini masih mid low, kita khusus bass. Nah ini khusus woofernya, ini subwoofer ini. Karena ini dangdut jadinya nggak menggelegar, soalnya saya hanya punya jackson dangdut ya. Nanti mau jackson pakai DJ nggak apa-apa, ini pakai DJ yang bass horg bisa. Ini karena saya takut kena hak cipta, jadi saya membuat jackson sendiri dari organ ya, biar aman, nggak ada judulnya lagunya ya. Oke, mari kita lanjut di
yang biasa aja. Ini ada 3 pilihan ya, mantap ya. Oke bro, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, komen ya.